Salam sejahtera buat kita semua. Ujung acara. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang ini masih memberikan hikmah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara penutupan Kejurda Bola Basket Kota Padang Cup yang pertama. Salawat dan salam juga kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah nasib umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman terang-terang seperti saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Perbasi Kota Padang Bapak Insinyur Fef Rizal, yang sama-sama kita hormati pengurus perwakilan klub yang berada di dalam organisasi Perbasi Kota Padang, dan yang sama-sama kita banggakan adik-adik atlet kebanggaan dari Kota Padang dan untuk Kota Padang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk pada acara puncak kita pada kesempatan kali ini. Kita mulai dengan kata sambutan dan disusul langsung sekaligus penutupan oleh Bapak Ketua Umum Perbasi Kota Padang Bapak Insinyur Fef Rizal. Kepada Bapak, kita persilakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Insinyur Fadlizon selaku Ketua Umum Federasi Kota Padang. Selanjutnya kita masuk pada acara penyerahan hadiah. Kita mulai dari bagian putri. Juara ketiga di bagian putri dengan total poin 8 dengan 3 kali menang dan 2 kali kalah. Direbut oleh tim putri OGC. Para perwakilan tim putri OGC. Selamat kita ucapkan kepada tim putri OGC. Berikut untuk juara kedua dengan total poin 9 diraih oleh tim putri Starwan. Starwan dan juara pertama pada Kejurda Bola Basket Perbasikan Kota Padang yang pertama dengan total poin sempurna 5 kali menang jatuh tim putri Tamara. Ada perwakilan tim Tamara. Selamat kepada tim putri Tamara. Berikut kita masuk pada kategori putra. Juara 1, 2, dan 3 poinnya sama 9. Sesuai dengan hasil technical rating, jika 3 poin tim yang sama dipakai sistem goal different. Setelah dihitung maka peringkat ketiga atau juara ketiga tim putra jatuh oleh diperoleh oleh tim putra Starwan. Juara kedua diperoleh atau jatuh kepada tim putra OGC. Selamat tim putra OGC dan juara pertama di bagian putra. Selamat kita ucapkan kembali kepada tim putra. Satu orang silakan menuju ke banner yang di sebelah kanan. Perwakilan satu tim yang bawa piala silakan ke banner sebelah kanan.